Kemacetan terjadi di beberapa titik di Jakarta, imbas ramainya warga yang berkunjung ke sana keluarga saat hari pertama Lebaran. Kemacetan panjang terjadi di sejumlah ruas jalan di pinggiran Jakarta, salah satunya di ruas jalan Raya Bogor dari arah Depok menuju Jakarta. Sepeda motor mendominasi arus lalu lintas di wilayah ini. Kemacetan terjadi di sejumlah taman pemakaman umum, salah satunya di TPU Tanah Kusir. Hari pertama Lebaran dimanfaatkan sejumlah warga ibu kota untuk berziarah ke makam keluarga mereka di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banyaknya peziarah membuat arus lalu lintas di Jalan Raya Bintaro macet parah hingga mengular ke Jalan Ciputat Raya. Kemacetan dan kepadatan juga terjadi di TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat. Arus lalu lintas di kawasan TPU Karet Bifak tersendat karena banyaknya kendaraan peziarah di hari pertama Lebaran.